Nah, ini adalah kesibukan di Sate Senayan pada waktu saya pesan nasi tumpeng. Jadi ini adalah dalam rangka untuk merayakan anniversary saya dan suami saya yang keempat, yaitu 22 Desember 2019. Sebetulnya sih bukan 22, tanggal 20 Desember anniversary, tetapi kita coba untuk cari weekend. Jadi inilah kesibukannya di Sate Senayan karena saya pesan tumpeng yang besar banget dan udah langganan. Check it out. Jadi semuanya bisa datang karena weekend. Jadi ada keluarga di Ludang, ada Lila, ada Teng Chang juga datang, Teng An Yusul, ada DST, ada Rio, ada Shell, ada Rehu. Rame deh, hampir lengkap semuanya yang di Jakarta pada datang. Check it out. Jadi guys, semuanya senang, makanannya enak dan lengkap, ada nasi kuning dan sebagainya. Semuanya bilang tidak ada yang tidak enak. Jadi itulah tujuan acaranya, untuk ketemu, jadi reuni dengan keluarga yang di Jakarta dan keluarga yang di Surabaya nggak bisa datang. Jadi ini asal mulanya ngambil makanannya, jadi pesen di Sate Senayan, tapi kita harus ambil sendiri. Pagi-pagi aku kesana ngambil sama Niko. Jadi begitu ceritanya untuk anniversary keempat. Sampai ketemu lagi di acara video-video channel Erna Yahya. Bye, ciao. Pede dia, Bu, katanya. Ya ampun. Ini keren banget tuh bapaknya. Nanti di